السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam sejahtera kepada tuan pengerus di majlis, para hakim yang ada lagi bijaksana, berkudu rakaskan sesaji. Adapun saya, putra anak Ashnadar, berdiri di hadapan adalah untuk menyampaikan satu maklumat penting tentang ikon kerja saya. Apa dua cabang kerjaya yang kita pilih mestilah mampu untuk menjamin kehidupan maya di dunia akhirat. Sahaja melangkah percaya bilang, hadirin hadirat sekalian, cuba dengarkan ayat-ayat ini. Orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tak pernah mencuba sesuatu yang baru. Hidup biarlah berbakti, biar pun tidak dipuji. If you want to make your dream come true, the first thing have to raise, wake up, never give up. Kegagalan yang amat merugikan adalah gagal. Apa perasaan anda mengenai kata-kata ini? Rasa semangat yang berkobar untuk berjaya, kan? Bila lemah, rasa mengagam. Jadi, balik ceria. Yang malas, mula rajin. Walau sementara, itulah benar apabila kata-kata. Inilah sumbangan besar seorang penjira. Tidak kira apa dua bidang kepakaran. Pasti, karat dan pengalaman mereka serta sama melimpah yang penting kepada yang mendengar. Kagum saya, ikon kerja saya adalah seorang panjang ramah yang sangat adil dan bidang sains dan sejarah Islam mana dunia. Lahir pada 21 Julai 1955, kini berusia 68 tahun, berasal dari kampung manggil juga arah ini. Bapaknya Haji Zainal Abidin, ibunya pada tahun 1981 dan lulus dengan cemerlang dalam bidang perubatan. Selain doktor perubatan, beliau juga menjadi penceramah di serata negeri dan luar negeri. Beliau juga tidak sebagai penasihat, pakar motivasi dan penulis. Menariknya, beliau muncul di kaca TV popular seperti Tanya Ustaz dan Tahu yang Keliru dan Halakoh Diskusi Ahli Zaman. Inilah hasil tulisan internet beliau. Masih belum kenal lagi hadirin hadirat sekalian, sabar kita tonton video ini bersama-sama. Deng deng deng. Ya tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat sekalian, ikon kerja saya tidak lain dan tidak bukan ialah bintang ilmuwan Dr. Zainal Abidin Abidin. Yeah.
Adolf Hitler.